semuanya. Perkenalkan, nama saya Miss Josie. Saya dari TK Regent School Bali. Kali ini akan mengikuti lomba menghias buket snack. Dan dengan nomor peserta 11, saya akan mewakili gugus Sahadewa. Oke, langsung aja disimak videonya. Bahan-bahan yang akan aku gunakan dalam menghias buket snack kali ini adalah, yang pertama tentu aja snacknya. Terus yang kedua, untuk boxnya aku akan pakai kardus bekas. Di sini aku juga mau pakai full noodle sebagai pengganti styrofoam, lem tembak beserta isinya, aneka jenis tape, ada gunting, cutter, tusuk sate, dan di sini untuk bahan menghiasnya aku akan memakai menggunakan balon dan stick balon. Aku juga punya pita emas, jaring, dan juga ini paper wrap sama pompa balon. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita buat sekarang yuk. Simak videonya ya. Pertama-tama, kita akan buat box-nya dulu. Nah, ini kotaknya udah jadi. Jadi sekarang kita mau potong full noodle-nya untuk kita masukin ke dalam box-nya. Setelah itu kita akan hias box-nya menggunakan paper wrap yang ini. Boxnya udah jadi kurang lebih boxnya akan seperti ini. Nanti kita bakal tambahin lagi hiasan menggunakan jaring ini. Langsung aja kita taruh di atasnya, kita sebar-sebar aja di mana-mana boleh. Misalnya di sini, terus satu lagi di sini. Nah, karena boxnya udah jadi langsung aja kita hias dengan snacknya. Ini susu yang udah aku bentuk kipas. Jadi dan belakang ini aku tusukin tusuk sate supaya dia mau nancap dan firm pada saat kita tata di sini. Kita atur aja sesuai selera. Nah, ini snack bucketnya udah jadi sekarang aku mau nambahin hiasannya lagi, yaitu dengan menggunakan balon. Sekarang kita langsung aja pompa balonnya. Oke, nah sekarang balonnya udah jadi. Dan aku sekarang mau hias sticknya dulu pakai pita warna emas yang tadi. Jadi cara hiasnya gampang banget. Kalian potong aja ujungnya dulu. Terus tinggal kalian curly deh pitanya. Dia bakalan curly guys. Itu. Kalau udah curly begini, tinggal kita masukin aja ke balonnya. Dan kita tempel pakai double tape. Seperti ini.
langsung aja kita tancepin di belakang sini, di dalam-dalam sini, ya. Merangkai buket snack dari aku. Semoga video ini menginspirasi buat teman-teman yang mau buat buket snack juga. Dan terima kasih sudah menyaksikan videonya. Bye.